Halo semuanya, selamat datang kembali di Story Film. Pada kesempatan kali ini kita akan kembali membahas alur cerita dari sebuah film yang berjudul The Sand, yang dirilis pada tahun 2015. Film ini bercerita tentang sekelompok mahasiswa yang sedang liburan ke pantai untuk menggelar pesta kelulusan mereka. Pesta pantai yang berawal dengan suasana ceria berubah menjadi suasana yang menegangkan dan mencekam. Daripada kalian makin penasaran dengan filmnya, kita langsung aja masuk ke alur ceritanya. Enjoy the video. Film diawali dengan pemandangan di suatu pantai. Terlihat pada malam hari sekumpulan mahasiswa atau remaja sedang mengadakan pesta di pinggir pantai sebagai perayaan kelulusan mereka. Salah satu pria yang ada di pesta itu membuat sebuah aturan di mana semua orang yang ada di pesta itu tidak boleh memegang HP sama sekali. Jadi semua handphone mereka dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam bagasi mobil. Tidak lama kemudian ada dua orang pria membawa sebuah bongkahan yang besar yang dipenuhi dengan lendir. Mereka mengatakan benda aneh ini mereka temukan tidak jauh dari pinggir pantai. Apakah benda itu merupakan telur dari alien? Yang jelas benda itu akan membawa petaka untuk mereka semua. Singkat cerita, keesokan harinya, seorang wanita yang bernama Kylie sudah terbangun lebih dulu, disusul dengan pria yang bernama Mitch. Lalu Kylie dan Mitch melihat teman-temannya yang masih tertidur di dalam mobil. Di sana Kylie melihat pacarnya yang bernama Jonah tertidur di sebelah temannya Kylie yang bernama Chanda. Di sini Kylie menganggap Jonah sudah selingkuh dengan temannya sendiri. Lalu pria yang bernama Vance dan wanita yang bernama Ronnie juga ikut terbangun di kursi belakang. Sedangkan wanita yang bernama Marcia terbangun di atas kursi pantai. Lalu di sana Kylie melihat seekor burung yang sedang mencari makanan di pasir pantai. Tapi tiba-tiba burung itu terhisap oleh pasir itu. Marcia yang masih sempoyongan karena baru bangun tidur berniat ingin turun dari kursi pantai itu. Tetapi Kylie tiba-tiba berteriak agar dia tidak menyentuh pasirnya. Tapi Marcia sudah terlanjur menginjak pasir itu dan tiba-tiba kaki Marcia menjadi sangat berat dan tidak bisa digerakkan. Teman-temannya yang melihat hal itu pun menjadi panik dan bingung karena mereka tidak tahu apa yang terjadi. Seketika Vance berniat ingin menyelamatkan Marcia. Dia pun melompat dari mobil itu dan ketika kakinya menyentuh pasir, tiba-tiba kakinya juga ikut menjadi berat dan susah digerakkan. Niat awalnya ingin nolongin, malah dia akhirnya yang meminta tolong. Inilah ciri-ciri deril beban hidup teman. Wajah sebelah Vance yang menyentuh pasir tiba-tiba habis seperti ada yang menggerogotinya. Tidak lama kemudian Vance dan Marcia langsung tenggelam ke dalam pasir. Melihat kedua temannya yang tewas secara misterius, mereka pun berniat untuk menelpon polisi. Tapi mereka baru menyadari kalau semua handphone mereka dikumpulkan dan disimpan di dalam bagasi mobil. Mereka semua pun menyalahkan Mitch karena sudah membuat aturan tersebut. Kemudian Jonah mencoba untuk menghidupkan mobilnya. Tapi ternyata aki mobilnya sudah soak. Dan Jonah lupa mengganti akinya ketika ingin pergi ke pantai itu. Jonah. Sepertinya semua pemuda di film ini tidak bisa diandalkan. Lalu Kylie pun penasaran dengan makhluk yang ada di dalam pasir ini. Dia menggunakan telapak tangannya untuk memancing makhluk itu keluar. Dan benar saja, sebelum tangan Kylie menyentuh pasir itu, makhluk aneh itu pun langsung keluar. Terlihat makhluk itu bentuknya seperti rambut yang sangat tipis. Lalu kemudian ada satu teman mereka lagi yang baru bangun. Dia bernama Gilbert. Entah kenapa si Gilbert ini terbangun dan terjebak di sebuah gentong. Mungkin karena efek mabok akibat pesta semalam. Lagi-lagi muncul satu pria yang menjadi beban dan tidak berguna. Ditambah lagi di pipinya malah ada gambar si Otong. Kemudian mereka memberitahu Gilbert agar jangan bergerak sedikit pun. Kemudian Gilbert terdiam setelah diberitahu kalau di dalam pasir itu ada sesuatu. Ditambah lagi dia shock ketika mendengar kabar dua temannya sudah tewas. Terpaksa Gilbert harus berdiam diri sementara di dalam gentong itu, sambil menunggu teman-temannya mencari cara untuk membantu. Sudah berjam-jam mereka menunggu di pantai tersebut, dan mereka berharap kalau ada seseorang yang datang dan mengetahui keberadaan mereka. Singkat cerita, di sini mereka baru tersadar kalau orang-orang yang ikut pesta semalam ternyata mereka semua sudah menghilang. Kemungkinan besar mereka semua sudah ditelan oleh pasir itu.
Itu artinya yang tersisa di pantai ini hanya mereka berenam. Tidak jauh dari sana, Kylie melihat ada sebuah bongkahan besar. Sepertinya bongkahan itu adalah bongkahan yang mereka temukan semalam. Dan terlihat bongkahan itu sepertinya sudah terbelah. Rooney pun menyadari kalau bongkahan itu terlihat seperti telur yang baru saja menetas. Dan bisa dipastikan kalau makhluk yang berada di dalam pasir berasal dari telur aneh itu. Lalu si Jonah berencana untuk mengambil barang-barang yang ada di tas milik Marsha. Kebetulan di belakang mobil ada dua papan selancar yang bisa Jonah gunakan untuk berjalan. Dia pun meletakkan papan selancar itu untuk membuat jalan. Setelah dia hampir sampai ke kursi, tiba-tiba papan selancar itu bergeser dan semakin menjauh. Hal itu membuat tubuh Jonah hampir menyentuh pasir, dan dia terus berusaha menahan agar tubuhnya tidak terjatuh. Tapi makhluk aneh itu malah keluar dari pasir dan menyentuh perutnya Jonah. Tapi untung saja si Jonah masih bisa melompat ke kursi itu. Terlihat perutnya Jonah berdarah akibat tersentuh oleh makhluk tadi. Dan tiba-tiba Jonah terlihat seperti orang yang keracunan. Wajahnya pucat, matanya merah, bibir pecah-pecah, sariawan, dan panas dalam. Ademkan dengan... Oh, tenang. Dia berkata perutnya seperti baru saja disengat oleh 1000 ubur-ubur. Sambil menahan rasa sakit, dia membuka tasnya Marsha. Dan dia menemukan beberapa minuman kaleng. Dan setelah berjam-jam mereka tidak minum, akhirnya mereka bisa minum kembali. Luka di perut Jonah terlihat semakin parah sampai mengeluarkan nanah. Jonah yang kesakitan pun hanya bisa berbaring di atas kursi itu. Mereka pun semakin kebingungan bagaimana cara keluar dari pantai itu. Mau gak mau terpaksa mereka harus mengambil handphone yang sudah disimpan di dalam bagasi mobil. Lalu tiba-tiba ada mobil patroli datang dan mengklakson tanpa henti. Hal itu membuat Rooney kaget dan tangannya terjepit di bagasi mobil. Pria itu adalah penjaga di pantai ini dan dia bertanya kepada Kylie and the gang, "Ngapain kalian berada di pantai yang sedang ditutup ini?" Kemudian Kylie memberitahu kalau ada sesuatu yang mengerikan di dalam pantai pasir ini. Penjaga pantai yang tidak percaya langsung turun dari mobil. Tapi anehnya makhluk yang ada di pasir itu tidak bisa melukai kaki si penjaga pantai. Mereka heran kenapa penjaga pantai itu bisa berjalan tanpa terluka sedikit pun. Kayaknya semua anak kecil juga pada tahu ya kenapa. Karena tidak ada yang terjadi, penjaga pantai itu pun semakin tidak percaya kepada mereka. Kemudian Mitch menyadari kalau makhluk itu tidak bisa menyerang penjaga pantai, karena dia menggunakan sepatu di kakinya. Kemudian penjaga pantai itu menyuruh Mitch dan Kylie untuk turun dan mendekatinya. Tentu saja Kylie tidak mau melakukan hal tersebut. Penjaga pantai yang dibuat emosi mengancam mereka dengan semprotan merica. Tapi sialnya, kunci mobil penjaga pantai itu malah terjatuh ke pasir. Dan ketika dia ingin mengambil kuncinya, tangannya pun menjadi berat dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Kylie pun menyuruh penjaga pantai itu untuk menyemprot makhluk itu menggunakan semprotan merica miliknya. Penjaga pantai itu langsung menyemprotkan merica ke makhluk tersebut. Tapi sayangnya setengah tangan dari penjaga pantai itu harus hilang. Karena tidak kuat menahan rasa sakit, dia pun langsung terjatuh dan terhisap ke dalam pasir. Dari kejadian ini, Mitch jadi sadar kalau alas kaki sangatlah penting. Dia berencana membungkus kakinya menggunakan handuk dan lari dari sini. Dia pun meminta Chanda untuk melemparkan sebuah handuk. Tapi si Mitch harus terjatuh karena pinggiran kayu itu sudah longgar. Dan dia pun ikut menjadi santapan bagi makhluk-makhluk ini. Teman-temannya hanya bisa menyaksikan kematian Mitch tanpa bisa berbuat apa-apa. Kemudian di sini Kylie mendapatkan sebuah ide. Dia memberikan pinggiran tangga kayu itu kepada Chanda. Lalu dia pun melompat ke mobil itu. Mereka berdua langsung menolong Rooney yang tangannya masih terjepit di bagasi mobil. Di sisi lain, badan Gilbert yang masih terjebak di dalam gentong mulai mengeluarkan darah. Tanpa mereka sadari, makhluk itu mencoba masuk ke dalam gentongnya Gilbert. Kemudian mereka menggunakan patahan kayu tadi untuk menyeberang ke kursinya Jonah. Chanda dan Kelly berhasil menyeberang ke kursi itu. Saat giliran Rooney menyeberang, dia malah tergelincir dan jatuh ke pasir itu. Seketika Rooney pun langsung hilang ditelan oleh pasir.
Kemudian Canda memiliki ide untuk pergi ke mobil patroli milik penjaga pantai, dan dia pun berhasil naik ke mobil tersebut. Lalu mereka terkejut ketika Gilbert mengeluarkan darah dari mulutnya. Dan ternyata makhluk itu membuat lubang dan masuk dari bawah gentong itu. Dan seketika Gilbert langsung ditelan oleh bumi. Sialnya lagi, Canda malah terpleset dan kepalanya terbentur ke mobil itu. Dan pada akhirnya Kelly dan Jonah pun hanya bisa menunggu sampai Canda sadar kembali. Singkat cerita, malam pun sudah tiba. Dan akhirnya Canda terbangun dari pingsannya. Di atas mobil itu Canda menemukan sebuah pelampung karet. Tanpa pikir panjang, dia pun langsung melemparkan pelampung itu. Hingga Kelly dan Jonah pun berhasil menyeberang masuk ke dalam mobil. Tapi apesnya, ketika mereka sudah berhasil masuk ke dalam mobil, si Jonah harus meninggal dunia karena luka sengatan di perutnya yang semakin parah. Sedangkan Canda dan Kelly yang tidak bisa menyetir mobil, terpaksa mereka harus menunggu di dalam mobil sampai ada orang yang datang. Ya, seperti yang saya katakan tadi, semua pria di film ini memang gak ada yang bisa diandalkan. Keesokan harinya ada seorang pria yang datang. Dia pun mengintip ke dalam mobil dan membangunkan mereka berdua. Dan terlihat pria itu bisa berdiri dan berjalan di atas pasir tanpa diserang oleh makhluk tadi. Dan pada akhirnya, Kelly dan Canda bisa berjalan di pasir itu dengan tenang. Dan pada akhirnya mereka berdua bisa selamat. Sedangkan si Jonah, ya udahlah. Di akhir film kita melihat sekumpulan parasit atau makhluk tadi yang berenang di laut dan akan berpindah ke pantai yang lain. Dan filmnya pun selesai. Filmnya menurut saya lumayan unik sih. Tapi sayangnya yang tadi, para pria di film ini memang gak ada yang bisa diandalkan. Oke, kesimpulan yang dapat kita ambil dari film ini adalah selalu pakai sendal dan sepatu dimanapun kalian berada. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di next video.